Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya nak tunjukkan dekat anda semua. Okey, kita dah siapkan satu kabinet jenis laminate . Jenis laminate. Okey, saya pasangkan lampu dulu supaya dia lebih terang. Okey, yang pertama laminate ni jenis mica. Okey, cuba kita buka pintu. Satu handle pun kita tak nampak ni. Okey, apa yang kita buat, kita hanya tekan dekat dia punya body dan dia akan keluarlah. Okey. Cara dia macam tu. Okey, boleh tengok kawasan keseluruhan. Okey, yang sebelah sana tu dishrack. Okey, ini adalah kawasan keseluruhan dapur seluas 24 kaki. Okey, ini adalah kawasan laci dan yang sebelah sana. Okey, cara laci ni dibuka . Okey, kita tak pakai handle juga dan kita pakai jenis tekan dan dia akan keluar lah. Okey, kita boleh tarik macam biasa. Okey, macam tu. Yang dekat dalam ni ada satu kawasan untuk kita letak sudu lah. Ini kita panggil aksesori lah . Aksesori ni customer boleh beli sendiri ataupun kita boleh supply. Okey, cara laci tu dibuka macam ni. Okey, saya ulang balik. Kita tekan dan kita lepas. Okey, boleh tengok. Ini pun sama. Kita tekan dan kita lepas. Okey, kita pergi dekat bahagian-bahagian aksesori pula . Okey, bahagian aksesori. Okey, yang pertama kita tengok pintu bahagian dapur yang lama. Okey, kat sini kita ada pasang satu plate untuk pinggan lah. Ini untuk mengisi pinggan dan dia boleh ditarik lah. Okey, kita panggil ni pull out basket. Okey, boleh tengok kat situ. Okey, kita masuk kembali. Alright. Ini kita panggil pull out basket. Okey, saya tutup semula. Okey, pintu ni juga kita pakai soft close tapi dia ada pin dekat dalam ni. Okey, kita tutup balik. Ini pun kita tutup balik. Okey, kita pergi pula dekat bahagian inches. Ini sebelah penyedut asap. Okey, kita mulakan daripada bahagian yang bawah dulu. Okey, bahagian yang bawah ni, okey, yang pertama ni ada satu aksesori. Ini kita panggil bottle rack. Okey, boleh tengok kat situ. Cara kita nak ambil mudah saja. Kita just tekan dan keluarkan dia. Okey. Bila kita nak masukkan, kita kena tekan macam ni. So, dia akan masuk semula lah. Okey, pintu-pintu yang lain pun sama. Ini bahagian untuk tong gas. Okey, boleh tengok. Bahagian tong gas kita tak letak di bawah gas stove . Kerana untuk mengelakkan dia daripada haba suhu yang tinggi. So, kita elakkan kita letak kat tepi bahagian tu. Okey, ni kita tutup semula. Dan satu bahagian lagi kat sini yang kami dah buka dia punya pintu ni. Okey, boleh tengok kat sini ada roller basket . Kita panggil roller basket. Roller basket ni tujuan dia untuk letak pinggan mangkuk, untuk letak macam Ajinomoto, botol sos ataupun barang-barang yang lain lah. So, ini adalah salah satu cara bagaimana kita nak jimatkan ruang . Okey, dia ada dua roll atas dan bawah. Okey, kita tutup semula. Dan yang ini boleh tengok, ini bottle rack. Okey, bottle rack ni ada dua, sebelah kiri dan kanan. So, maknanya tukang masak, dia bila memasak tinggal buka kiri dan kanan. So, dia tak payah pergi tempat lain lagi lah. Okey. Okey, saya tutup balik. Okey, yang sebelah sinki ni pula. Ini adalah okey, basket. Tapi basket ni kita belum siapkan lah, minta maaf . Okey, basket ni kita belum siapkan lagi sebab dapur ni baru 90% progress. Okey, ini adalah dia punya basket. Adalah untuk tong sampah, sorry. Tong sampah dia. Okey, yang sebelah sana ialah dish rack. Okey. Semua pintu-pintu ni kita buka memang kita tekan saja. Kita just tekan saja dan kita angkat. Okey, dia akan stand macam tu. So, ini kita tutup semula. Okey. Okey, kita pergi pula dekat bahagian peti ais. Bahagian peti ais ni pun sama juga, kita nak buka kita just tolakkan saja dia. Ketebalan kabinet atas peti ais ni adalah 24 inci. Boleh tengok dia lebih tebal daripada yang lain-lain. Okey, ni kawasan keseluruhan.
Dan yang sebelah sini pula pintu untuk corner box. Nampak pintu macam kecil eh? Kalau kita masuk ke dalam, ruang dia adalah banyak. Okay, kita masuk sekejap. Okay. Alright. So kita keluar balik. Kita tutup. Alright. So kita pergi bahagian yang bawah pula. Bahagian yang bawah pun kita buat full laminate juga supaya dia nampak lebih kemas lah. Okay. Okay, pintu-pintu ni dibuka. Okay, saya bagi contoh ya. Pintu ni sekiranya semuanya dibuka. Okay, ini adalah bahagian dalam. Ini adalah bahagian dalam. Okay, ini juga adalah bahagian dalam. Alright. So, boleh tengok kat situ. Okay, ini kawasan keseluruhan untuk bahagian dalam, untuk kabinet atas. Cara kita nak tutup, memang semua akan soft close bila masuk dan kita kena tekan lah sebab dia guna hydraulic system. Okay. Yang ini pun sama. Yang ini pun sama. Yang ini pun sama. Okay. Kita pergi pula dekat bahagian inches ni, kita try buka lagi sekali eh. Okay. Satu. Dua. Dia akan jack semua naik ke atas. Okay. Boleh tengok dia punya hydraulic kat situ. Okay, yang sebelah sana pun sama juga. So, sebenarnya benda ni kita buat untuk memaksimumkan ruang lah. Okay, kita try buka pula dia punya, dia punya bottle rack. Okay, ini sebenarnya adalah salah satu tempat untuk memaksimumkan untuk tukang masak. Lebih mudah lah kerja tukang masak lebih selepas ni. So, sekian dulu daripada saya, Elzan Mega Renovation.